Oke. Kembali lagi. Sekarang saya mau ngebahas event di Evening Sun Swimwear, atau bahasanya Indonesianya itu apa ya? Baju renang sore hari lah, ya gitulah. Pokoknya kurang lebih ya gitulah. Ya baju renang matahari sore ya, mungkin mungkin itu sih lebih bagus kayaknya ya. Aku nggak ngerti juga bahasa Inggris. Oke, di banner ini dua ini sama aja sih ya. Di banner ini itu ada dua hero baru. Yang pertama itu Saryu dengan Summer Witch. Oke, di sini saya pengen bahas skillnya. Kita mulai dari sini dulu ya, dari skill. Deal 90% damage to one enemy 3 times. Oke, risk cover 30% of all alliance HP and plus 30% defense for 60 second. Jadi dia itu menyerang musuh dengan 90% damage sebanyak 3 kali atau single enemy. Jadi dia single enemy damage-nya 95% sebanyak 3 kali. Jadi kalau di total itu mungkin kira-kira sekitar 255 damage. Hanya single, dia single. Dan memulihkan 30% semua aliansi HP. Jadi dia bisa ngeheal 30% HP aliansi dan menambahkan 30% def selama 60 detik. Jadi hero ini itu bisa dipakai PvE, bisa dipakai mungkin mungkin kalau PvP itu kayaknya kurang ya, kurang serak aja, tapi kayaknya bisa sih. Saya belum ada nyoba PvE-nya juga sih, PvP-nya ya. Oke, kita lanjut di ability. Semua aliansi HP-nya menambah 20%. Jadi aliansi yang bersama dia itu bisa meningkatkan HP 20%. Oke, jadi yang HP-nya tipis-tipis itu tipe-tipe DPS itu ya bisa tebal sedikit lah, belum ditambah defense tadi. Oke. Lanjut ability yang sebelah. Increase the stat equipment like affinity weapon by 20% world party. Jadi dia itu bisa meningkatkan stat basic equipment like. Jadi kalau di tim kita itu ada, kayaknya di tim ini ya. Oh enggak, kayaknya dia single. Cuma kalau dia equipnya like atau bawaan dari gacha itu kan biasanya dapat hero dengan weaponnya. Itu kok dia pakai like lightning bisa meningkatkan 20%. Terus di berikutnya semua aliansi def ditambah 10%. Jadi def party kita itu bisa nambah 10%. Jadi secara keseluruhan ini support gila. Nambah HP, nambah defense, dan bisa ngeheal. Bayangin sekali ngeheal itu 30% tuh gede. Gede 30% itu bisa 30 atau 40.000 mungkin. Terus kita lanjut di weaponnya. Weaponnya dia itu risk cover 20% HP untuk semua aliansi. Jadi kalau ini 20% ditambah
30% tadi skill hero nya kalau ini kan skill weapon, tadi kan skill hero, jadi total dia bisa nge-restore HP itu sebanyak 50%. Bayangin darah sekarat itu bisa full gitu. Kita lanjut ability nya deal 30% damage the one enemy 4 kali dan increase semua aliansi defense 30% selama 30 detik. Jadi dia bisa ngedamage dan nambahin defense 30% selama 30 detik. Ini weapon sama skill hero nya ini sama-sama gila. Berikutnya di ability HP up ditambah 15%. Ini untuk diri sendiri. Berikutnya weapon berikutnya defense up by 10%. Sama ini untuk diri sendiri. Oke. Jadi saya menyimpulkan, woi kok enggak mau diklik. Jadi saya simpulkan karakter ini saya kasih dia nilai di PvE dengan tier SS. Itu sudah pasti dari skillnya aja. Kita sudah ngebaca kalau ini bukan tier S, ini tier SS. Karena bisa nambahin HP, ngeheal, defend, udah. Ini support defend. Masya Allah. Kita lanjut ke hero berikutnya. 063Y Summer Prisoner. Kita baca dulu dari skillnya ya. Ini skillnya. Deal 150% damage to one enemy sebanyak 4 kali. Jadi dia nge-hit itu 4 kali. Critical damage increase by 60%. Jadi critical damage-nya itu yang dihasilkan bisa mencapai 60%. Dan 20% fire damage deal 30 detik. Jadi 20% fire damage deal itu jadi total damage bersih 20%. Kalau dia menggunakan equip fire. Ini biar bisa double. Oke, kita lanjut di ability-nya. Attack up 25%. Jadi attack diri sendiri dia bisa meningkatkan 25%. Oke, selanjutnya critical rate up 25%. Jadi critical-nya itu bisa 25%. Ya fungsinya biar critical-nya sering keluar, enggak bapuk. Lanjut. Critical hit damage by 15%. Jadi critical hit-nya itu bisa nambah 15%. Kalau dari base ini fire damage deal by 25% selama 60 second. Fire damage-nya itu bisa ningkat 25%. Dan ini adalah equipment-nya atau weapon-nya. Kita baca skill-nya. Deal 75% damage to enemy sebanyak 4 kali. Critical damage increase by 40%. Oke. Okay. Ability. Deal 50% damage the one enemy sebanyak 3 kali. Constant take 15% more damage from fire attack. Jadi bisa ada tambahan damage sebanyak 15% untuk fire attack. Lanjut ability berikutnya. Fire damage deal up by 30%.
Kita lanjut sebelahnya. Kritikalnya bisa nambah 15%. Jadi kritikalnya nambah 15%, oke. Nah, sekarang karena saya punya kedua hero itu, kita cek skillnya ya. Ini ada 25%, cuma yang ini belum sempat saya buat penuh ya. Cuma kita main aja ke quest. Kita tes story aja lah. Story di sini. Itu biar banyak cerita dah. Ini aja dah. Mematikan dulu, kita cek skillnya. Let's get started. Oke, kita masuk ke tes skillnya ya. Kita matikan aja autonya. Masih ngecas dia skillnya. Oke, kita ambil defense-nya dulu ya. Set. Tuh, defense-nya naik. Kita lanjut ini defense-nya lagi. Kita tes attack. Ceder. Lumayan lah critical ya, kan? Ini kita tes heal. Dia mampu nge-heal berapa banyak kita. Heal. Woi, apa enggak lumayan dia? Langsung setengah darahnya. Gila. Jadi di bawah ini ada anunya ya, pasifnya itu DP-nya nambah 2%. 2% apa? 2 tingkat. Ya tergantung DP-nya berapa nambahnya. Kalau 10% nambah berarti kali 2 berarti ya 20%. Kalau 5 ya berarti kalikan aja 10 kali 5 ya 50%. Trot. Ini battle ya. Tok. Oke, nice. Teplok. Wih, 30.000 dia nge-heal joy. Oke, tadi kita lihat ya, dia heal-nya 30.000. Itu 30.000 itu banyak. Asli banyak kalau 30.000. Coba kita tes. Shoot. Bombe. Ya, oke. Okay. Itu tadi review hero saja ya. Jadi, apakah hero yang bagus buat diambil? Saran saya itu ambil yang healernya saja. Kalau sudah dapat healer, nggak usah gacha lagi lah. Karena kalau soal DPS, kita kembali ke summon dulu ya. Lebih baik kalian ngambil ini, itu karena dia ada di tier SS. Untuk support heal dan defense. Kalau ini kayaknya saya kasih dia di tier A. Karena kalau cuma attack itu ada lagi yang lebih ngeri attacknya daripada dia. Mau tahu siapa? Si Summer ini sebenarnya lebih kasar lah, kalau ngedamage itu lebih kasar. Asli sakit betul dia damage, ngedamage itu udah ada obat.
Oke. Sekian video dari saya. Semoga membantu, siapa tahu bisa ngumpul-kumpul dulu ya kan, gymnya atau rubinya bisa kumpul-kumpul dulu. Ada di next banner berikutnya. Oke, okay. See you next time.